Tribuners, di pesisir barat ada banyak wisata pantai yang menarik untuk dikunjungi. Satu di antaranya ada Pantai Tembakak, Tribuners. Pantai yang satu ini menawarkan keindahan batu karang yang unik dan menjulang tinggi. Selain itu, keindahan pantai ini juga semakin lengkap dengan deretan pohon kelapa serta hamparan pasir hitam, Tribuners. Dan bagaimana detail keindahan pantai ini akan disampaikan oleh rekan Saidal Arif dari Tribun Lampung. Silakan rekan Saidal. Oke, selamat. Terima kasih rekan Rizka dan selamat sore rekan Tribuner dimanapun Anda berada. Jadi dapat kami laporkan di pesisir barat Lampung ini ada destinasi wisata yang cukup unik di pesisir barat, yaitu Pantai Tembakak ya. Jadi Pantai Tembakak ini dia berbeda dengan pantai-pantai yang lain yang ada di Kabupaten Pesisir Barat. Di pantai ini menawarkan keindahan batu karang yang cukup unik ya. Yang cukup unik, kemudian pantainya juga yang juga cukup indah. Jadi pantai-pantai di pesisir barat ini dikenal sebagai tempat tujuan wisata daripada para peselancar kelas dunia. Namun Pantai Tembakak ini berbeda ya. Di pantai ini banyak batuan-batuan karang yang berbentuk cukup unik, kemudian dia mempunyai banyak spot untuk para pengunjung untuk berfoto bersama ya. Selain itu juga di pantai ini ada sebuah batu yang cukup besar dan juga menjulang tinggi yang disebut oleh masyarakat setempat yaitu batu alip ya. Bisa kita lihat di layar kaca. Batu alip ini biasanya menjadi tempat favorit bagi para pengunjung untuk berfoto. Kemudian bagi para pengunjung yang ingin sedikit mempunyai suasana yang berbeda, mungkin bisa menaiki batu-batuan karang yang ada di Pantai Tembakak ini. Namun, tetap harus memperhatikan keselamatan ya. Karena pantai ombak di pantai ini bisa saja datang secara tiba-tiba. Kemudian, di Pantai Tembakak ini juga, dia mempunyai spot yang cukup menarik, yaitu pemandangannya yang sangat dekat dengan pantai dengan Pulau Pisang ya. Pulau Pisang di sini juga ada pelabuhan untuk menyeberang Pulau Pisang. Jadi dari Pantai Tembakak ini menuju Pulau Pisang mungkin bisa ditempuh sejarak selama 15 menit dari pantai ini menuju wisata Pulau Pisang. Di batu-batuan ini juga banyak yang menarik ya, yang cukup unik. Dia banyak seperti batuan-batuan karang yang memang berumur cukup tua ya. Kemudian di pantai ini juga tidak disarankan bagi para pengunjung untuk mandi kemudian berenang karena memang di pantai ini memang penuh dengan batuan-batuan yang besar yang tersebar di sekitar pantai. Mungkin demikian rekan Rizka yang bisa kami laporkan. Baik, rekan Saidal Arif dari Tribun Lampung, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!